hal-hal yang biasa dilakukan itu mempermudah kita. Gimana kita mau bagus bikin berita, kita aja jangan bikin berita. Seperti yang pernah dulu saya terangkan, menulis berita itu yang paling mudah, kita tulis pertanyaannya dulu. Kita tahu dari apa, siapa. Nanti kalau sudah kita jawab, kita hapus pertanyaan yang jadi lagi kita. Gak masalah diulang-balik pertanyaannya, gak masalah. Yang penting bisa jawab. Nah, jawabannya kalau untuk berita berarti kita harus menggali data dan informasi. Kita bisa langsung tanya kepada yang bersangkutan atau yang memiliki kewenangan. Nantinya punya ciri khas tersendiri dalam tulisan. Ada ciri khasnya tuh. Setiap wartawan tuh punya ciri khas. Setiap penulis berita, apakah dia nulis berita, apakah dia nulis feature, apakah dia nulis cerpen,